Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak ibu, para majelis kiai, dewan guru, anak-anakku, santri pesantren tadabbur Al-Qur'an, hadirin yang berbahagia. Dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya menyampaikan hal yang ingin saya sampaikan, mari kita semuanya dengan ikhlas, dengan tulus membaca suratul Fatihah bersama-sama. Kita doakan saudara-saudara kita yang sedang berjuang di Palestina. Mudah-mudahan apapun yang mereka perjuangkan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang hari ini mereka berada dalam ketakutan, ya, dengan gempuran Israel. Kalau kita lihat di media sosial, ya, luar biasa. Secara logika manusia, pejuang Palestina tidak bisa berbuat banyak kecuali ada sebuah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang berbahagia, kita tidak bisa berbuat apa-apa, hanya sebuah untaian doa yang bisa kita lafadzkan, yang bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang berjuang membela sebuah hak dan kebenaran mereka diberikan kekuatan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari kita membaca Al-Fatihah bersama-sama. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Wabil khusus Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih. Tadi beberapa unta yang selawat dibacakan oleh santri, oleh Kiai Zubaidi. Kita merasakan sebuah getaran yang berbeda. Di saat selawat dikumandangkan, dibacakan oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka boleh jadi saat ini juga beliau berada juga di tengah-tengah kita. Kenapa? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membacakan sholawat kepadaku, maka Allah mengembalikan ruhku untuk hidup kembali dan untuk menjawab setiap salam dan sholawat yang mereka umatku sampaikan kepadaku. Luar biasa. Jadi artinya secara jasmani, secara jasad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita. Karena alam yang beliau saat ini alami, yang beliau saat ini hadapi, beda dengan alam yang kita rasakan saat ini. Tapi secara batin, secara spiritual, beliau tidak pernah meninggalkan. Kenapa? Karena setiap salam dan salawat yang kita sampaikan, yang kita baca, beliau terus melantunkan jawaban, memberikan salam kepada kita. Sebagaimana sabda Rasulullah, man sholla alayya marratan, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku satu kali saja, sallallahu alaihi asyraf, bukan hanya Rasul yang menjawab, bukan hanya para malaikatnya Allah yang menjawab, tapi yang paling hebat
lagi sallallahu alaihi wasallam. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kita hidup, Allah yang memberikan kita rizki, memberikan selawat langsung kepada kita satu sebanyak 10 kali. Allah begitu hebatnya selawat, begitu agungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Bapak Ibu yang berbahagia. Maka saya yakin kalau bukan karena getaran Rasul, getaran Nabi Muhammad, kita tidak akan pernah duduk di tempat ini untuk memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah hebatnya Rasul. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, saya kadang-kadang teringat orang tua kita dulu. Kadang-kadang orang tua kita enggak banyak sekolah, enggak terlalu tinggi-tinggi dia belajar. Tapi mereka mempunyai sebuah keyakinan yang sangat luar biasa. Kadang-kadang kalau kita mau jalan, nah, jangan lupa ya baca sholawat. Hanya satu pesan mereka, jangan lupa baca sholawat. Luar biasa. Jangan lupa baca sholawat. Sebuah kalimat yang mempunyai sebuah keagungan dan kedahsyatan yang sangat luar biasa. Jangan lupa baca sholawat. Kenapa demikian? Apalagi kita umatnya, umat Rasulullah SAW. Jangankan kita umatnya, Allah saja, bahkan seluruh para malaikatnya di langit bersolawat kepada Rasulullah SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia, ada tiga hal di mana setiap kita, bahkan semua manusia, tidak akan bisa melakukan tiga hal tersebut. Saya ingin lagi. Ada tiga hal setiap orang yang bernyawa, setiap orang yang hidup di atas bumi ini tidak akan pernah lepas dan mengelak dari tiga hal. Yang pertama apa? Sebagaimana sabda Rasulullah, atau bisa dikatakan firman Allah di dalam hadis kudsinya, ish ma syidda fa innaka mayyit. Hal yang pertama. Apa artinya? Engkau bisa hidup berapa saja, berapa tahun yang kamu suka. Boleh hidup. Mau kau hidup 100 tahun kata Allah, silakan. Enggak ada yang menghalang. Engkau mau hidup 1000 tahun, monggo, silakan. Bahkan Fir'aun laknatullah yang mengaku sebagai Tuhan, yang mungkin dia tidak merasa bahwa dia akan juga pernah mati, juga enggak dia mati. Kenapa? Innaka mayyitun, sekalipun kamu mempunyai kebebasan untuk hidup, tapi ingat kata Allah, kamu pasti akan diakhiri dengan sebuah kematian. Anak-anakku, para hadirin yang berbahagia, berapa banyak malam harinya masih berkumpul bercanda bersama keluarganya, di saat pagi menjelang dia sudah Allah panggil. Berapa banyak di siang hari, di pagi hari masih main bola, berolahraga bersama teman-temannya, di saat siang tiba sudah Allah panggil kehadirannya. Berapa banyak para dai, para kiai yang berdiri di atas podium semacam ini, di saat dia memberikan sebuah fatwa tausiah, dia jatuh dan Allah panggil kehadirannya. Berapa banyak orang yang hebat dalam olahraga, bermain olahraga, dia jatuh, Allah panggil kehadirannya. Itulah rahasia sebuah kematian. Maka saya katakan, setiap orang yang bernyawa, setiap orang yang hidup seperti kita, tidak akan ada yang pernah lepas dari sebuah kematian. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah siap untuk mati? Coba-coba yang siap hidup kan? Biar selalu saya langsung panggil malaikat maut untuk mencabut. Ayo, ada yang siap ya? Enggak ada yang siap. Tapi sekalipun kita tidak siap, kematian pasti akan menjemput. Ish ma syi'ta, hiduplah engkau sesuka kamu, kata Allah, semau kamu. Mau berapa puluh tahun, mau berapa ratus dan ribu tahun, monggo silakan. Tapi ingat kata Allah, fa innaka mayyit.
engkau pasti akan akhiri dengan sebuah kematian. Saya punya kisah, pernah mendengar kisah seorang tukang kampak. Baik, kalau enggak pernah mendengar saya bercerita. Di sebuah daerah, di sebuah kampung, ada seorang terkaya di kampung itu. Bahkan kekayaannya mencapai sampai 100 triliun. Wih, 100 triliun. Terkaya. Ya, tapi anehnya sang yang terkaya ini tidak mempunyai sebuah keturunan. Kekayaannya melimpah luar biasa, terkaya di desa ini. Kalau dihitung 100 triliun. Akhirnya apa? Anak-anakku semuanya para hadirin. Orang kaya pun mati juga. Orang kaya pun mati. Akhirnya apa? Yang mempunyai kekayaan 100 triliun itu juga mati. Apa yang dibawa? Mobil, sekian puluh mobil, alfat, semua milik yang begitu hebat. Enggak ada yang dibawa. Rumah yang begitu besar seperti istana, bahkan lebih hebat daripada istana. Sejengkal pun, bahkan gentingnya pun satu lembar pun enggak ada yang dibawa. Bahkan uang yang numpuk di bank 100 triliun, satu perak pun enggak ada yang dibawa. Bisa dibayangkan. Akhirnya apa? Keluarganya sangat sedih. Saking banyaknya hartanya, dia umumkan, dikumpulkan semua orang kampung yang ada di sana. Apa pengumumannya? Meninggal hari ini diumumkan. Sebab saking kayanya ini, jenazah orang yang terkaya ini harus ada yang menemani di dalam kubur. Harus ada ini. Untuk apa dia kaya kalau gak ada yang menemani? Akhirnya dikumpulkan semua orang satu kampung. Diumumkan, barang siapa yang mau menemani sang jenazah ini, maka akan diberikan kekayaannya 50% dari kekayaannya. Jadi berapa 50%? 50 triliun, bukan miliar, triliun. Coba ditawarkan sama kiai. Kiai, mama, biar tamu kesankan. 50 triliun ditawarkan kepada semua penduduk kampung. Berbisik-bisik, engkau berani? Oh, gue berani. Nemanin dalam kubur, engkau berani? Enggak ada yang berani. Akhirnya apa? Ada seorang tukang kampak mengacu dengan kampaknya paling-paling ujung sebelah sana. Saya siap. Bapak ibu, ada seseorang hanya hidup dengan satu kampak. Enggak punya apa-apa, enggak punya rumah, enggak apalagi kendaraan, enggak punya saudara, enggak punya apa-apa. Dia hanya hidup dengan satu kampak. Aku siap menemani. Benar siap? Kata tangannya siap. Dipanggil notaris. Tanda tangan di atas notaris. Kalau bisa menemani sang jenazah sampai 41 hari akan diberikan 50% dari kekayaan, berarti 50 triliun. Tanda tangan. Akhirnya sang jenazah dibikinin kuburan, di sampingnya diberikan sebuah ruangan untuk menemani sang jenazah. Tanah yang sekian ribu hektar, satu hektar pun enggak ada yang dibawa. Hanya disisihkan 1 meter kali, ya setengah meter kali 3 meter untuk kuburannya. Ditambah lagi dengan satu tukang kampak untuk menemani selama 41 hari. Apa yang terjadi para hadirin yang berbahagia? Setelah dikubur, sang tukang kampak juga menemani kuburannya. Ada ruangan khusus bagi sang tukang kampak untuk siap menemani selama 41 hari. Setelah para pengunjung 7 langkah dari kuburan, datanglah malaikat maut. Mungkar dan Nakir pun. Maaf, bukan malaikat maut. Mungkar dan Nakir datang. Apa yang terjadi? Ternyata kedatangan malaikat Mungkar dan Nakir yang ditanya bukan sang jenazah yang mempunyai kekayaan 100 triliun. Tapi justru yang ditanya bolak-balik adalah orang yang tukang kampak.
kebaikan ini. Aku hanya nemenin, kata dia. Kata malaikat, engkau dulu yang ditanya. Kalau saya bertanya kepada bulan 100 tahun tidak selesai pertanyaan saya. Maka engkau dulu yang hanya membawa kampaknya pun dibawa ke dalam kuburan. Apa yang terjadi para hadirin yang berbahagia? Pertanyaan malaikat hanya berputar sekitar kampak. Saya ulangi lagi. Pertanyaan malaikat hanya berputar di satu kampak saja. 41 hari pertanyaan malaikat tidak selesai. Apalagi dengan mereka yang punya ratusan triliun. Hanya mempertanggungjawabkan satu kampak saja. 41 hari pertanyaan malaikat tidak selesai. Bisa dibayangkan begitu dahsyatnya alam kubur. Bisa dibayangkan bagaimana kita mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita lakukan selama di dunia. Bapak Ibu yang berbahagia, setelah selesai 41 hari, pertanyaan mereka belum selesai. Dibongkarlah kuburan, berarti ini berhasil. Akhirnya kemudian diumumkan kepada semua orang kampung bahwa orang ini berhak menerima 50 triliun sesuai perjanjian di notaris. Apa kata sepetang kampak? Setelah mau diberikan 50 triliun, kata sang tukang kampak, maaf, saya tidak mau menerima 50 triliun. Jangankan 50 triliun, satu kampak saja saya mempertanggungjawabkan kepada malaikat 41 hari tidak selesai. Kira-kira anak-anakku ada nggak mau kalau dikasih 50 triliun? Masa nggak mau? Ayo, luar biasa. Inilah rahasia sebuah kematian. Maka Bapak Ibu berbahagia, siapapun yang hadir di tempat ini, semua harus siap untuk menghadapi sebuah kematian. Dan tidak mudah. Apapun akan. Jadi pertanyaan malaikat hanya berkisar, dari mana engkau mendapat kampak? Kemudian kampakmu digunakan untuk apa? Hanya berputar, dari mana dan untuk apa? 41 hari tidak selesai. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, jadi pertama kita tidak akan pernah lepas dari sebuah kematian. Maka semuanya, enggak mau yang muda, enggak mau yang tua, semuanya harus siap ya. Untuk mati. Kita lihat Rasul. Malaikat Jibril pernah menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, setelah selesai Rasulullah salat tahajud, assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi Jibril datang. Hai Muhammad, ada salam dari Allah." Kata Rasulullah, salam apa malaikat Jibril? Salam kabar gembira. Iya, kabar gembira apa? Allah menawarkan kepadamu wahai Muhammad. Apa ya Jibril? Gunung Uhud yang sebesar itu wahai Muhammad, 15 kilo panjangnya, 12 kilo ke atasnya, akan dijadikan emas oleh Allah, akan diberikan kepadamu. Apa jawab Rasulullah? Ya Jibril, sampaikan salam kepada Allah. Terima kasih Jibril. Kira-kira ibu ada yang nolak enggak? Kalau sehabis pengajian ini mereka Jibril datang, bu, engkau karena sudah mengikuti pengajian Maulid di Amsa bersama Kiai Amin, ini ada sekian batang emas. Enggak usah sampai seperti besar gunung Uhud. Ada dua batang emas akan diberikan kepadamu wahai ibu infan, ibu agil. Kira-kira nolak enggak? Ayo jujur aja. Apalagi sebesar jabat Tapi apa yang disifati disikapi oleh Rasulullah SAW, beliau Jabal Uhud akan dijadikan gunung emas. Seandainya Rasulullah mau Jabal Uhud dijadikan gunung, sampai detik ini umatnya tidak akan ada yang miskin.
dunia. Apa yang ditinggal? Hanya dua helai pakaian beliau. Dua jubah. Enggak punya apa-apa beliau. Enggak meninggalkan apa-apa. Enggak meninggalkan istana. Enggak meninggalkan kekayaan yang menumpuk kepada anak-anaknya. Makanya orang-orang dulu, orang-orang soleh dulu, kalau dia mau mati meninggal dunia, apa yang dipesankan kepada anak-anaknya? Mada ta'buduna min ba'da. Wahai anakku, setelah aku mati nanti, setelah aku meninggal dunia, apa yang kamu sembah, wahai anakku? Kamu menyembah apa nanti setelah aku meninggal, setelah aku mati? Mada ta'buduna min ba'da. Tapi di zaman now, di zaman sekarang, enggak ada lagi orang yang mengatakan mada ta'buduna min ba'da. Tapi apa yang dikatakan mada ta'buduna min ba'da? Irfan, setelah aku meninggal, apa nanti yang kamu makan? Agil, setelah aku meninggal, apa nanti yang kamu makan? Itulah orang sekarang. Luar biasa. Dari perubahan dan perbedaan yang sangat luar biasa dalam kehidupan. Maka anak-anakku semuanya, semua harus siap untuk mati. Siap semuanya? Tadi bilang siap, semuanya enggak jawab. Siap. Kalian siap ataupun tidak, kematian pasti datang. Kematian pasti datang. Maka saya sudah sering bilang kepada anak-anakku, anak-anakku semuanya, menghafal Al-Quran itu payah, susah dan lelah. Apalagi yang masih terbata-bata, masya Allah diulang. Tapi saya katakan kepada mereka, justru di saat kalian mengulang Al-Quran itu, disitulah tumpukan pahala yang Allah akan berikan kepada anda. Bukan hanya kepadamu, tapi juga orang tua. Makanya saya bilang sama anak, jangan pernah lelah menghafal Al-Quran, mengulang. Makanya anak-anakku sambil makan kadang-kadang menghafal dari sana ke sini, ya Allah, megang buku sambil menghafal. Itulah anak-anak kita. Maka bersyukurlah kepada semua wali santri yang anaknya sedang berada di pesantren tadabbur. Itu yang pertama. Yang kedua. Jadi kalau saya bilang tadi, yang pertama kita tidak akan pernah lepas dari kematian. Jam berapa ya? Masih jam 10. Belum waktu makan siang. Kemudian yang kedua, bahwa kita tidak akan pernah lepas dari sebuah perpisahan. Jadi diingat, yang pertama apa? Kita tidak akan pernah lepas dari kematian. Yang kedua, semua manusia yang hidup di atas bumi termasuk kita semuanya, kita semua tidak akan pernah lepas dari sebuah perpisahan. Maka gombal ada orang yang mengatakan cinta sampai mati. Bohong. Apa firman Allah? Ahbib man ahbabta fa innaka mufarikun bihi. Allah menyuruh kita untuk bebas mencintai siapa saja yang engkau cintai, monggo silahkan. Orang tua bebas mencintai anak-anaknya. Ayah bebas mencintai sang istri. Istri bebas mencintai sang suami. Tapi ingat kata Allah, sehebat apapun cintamu, anak-anakku semuanya, ya, semuanya, engkau tidak akan pernah lepas dari sebuah perpisahan. Semua akan berpisah
terpisah. Anak-anak dengan orang tua suatu saat pasti berpisah. Sekarang sudah berpisah berlahan. Nanti perpisahan yang sebenarnya di saat orang tua kita meninggal, di saat kalian juga meninggal, semua pasti berpisah. Maka sesuatu yang paling menyakitkan dalam hidup adalah perpisahan. Di saat-saat sudah menggubu-gubunya saling cinta mencintai, sang kekasih pergi diambil orang. Sakitnya luar biasa. Lebih sakit daripada diiris oleh pisau. Siapa yang nyari-nyari? Makin. Lebih sakit daripada pisau. Kata orang Arab, al-firaqu 'adzabun. Perpisahan itu siksa yang paling dahsyat, yang paling berat. Tapi kalian harus siap. Sebab bagaimanapun cinta kalian kepada orang tua, cinta kepada kalian kepada sang kekasih, cinta kalian kepada siapa saja yang dicintai, satu saat pasti berpisah. Makanya jangan tertipu dengan dunia. Semua pasti berpisah. Jadi sekali lagi, yang pertama apa? Kematian. Yang kedua, perpisahan. Yang ketiga adalah balasan. Enggak ada yang bisa terkata apa mengelak dan keluar dari balasan. Makanya anak-anakku, kalian membaca Al-Qur'an diulang-ulang, itu bukan tidak ada apa-apanya. Ada balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu mencari rezeki mati-matian, bertumpang apa berkeringat dingin, berkeringat di terik matahari. Di terik matahari kemudian di bawah kedinginan malam, itu semua ada balasannya. I'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Kamu bebas melakukan semua apa yang kau kehendaki. Fa innaka majziyun bihi. Tapi ingat kata Allah, engkau pasti akan dibalas dengan sesuai apa yang kau lakukan. Maka tiga pesan dari saya dalam peringatan Maulid ini, semua harus siap menghadapi tiga hal. Yang pertama, kematian. Yang kedua, perpisahan. Yang ketiga, terakhir. Saya akan mengupas sedikit rahasia. Kenapa Rasulullah itu hebat? Kenapa Rasulullah itu hebat? Padahal beliau tidak pernah sekolah seperti kalian. Beliau tidak pernah duduk di bangku kelas belajar seperti kalian. Tapi beliau, semenjak beliau dilantik di Gua Hira sebagai Rasul, bahkan sampai akhir hayat ini, beliau akan menjadi orang hebat di atas bumi ini yang tidak ada yang menandingi. Ada apa? Beliau bodoh, enggak tahu ngaji, enggak tahu baca. Wahai Jibril, ikra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Diulang-ulang dengan mereka Jibril, ikra Muhammad, ikra. Apa kata Rasul? Ya Jibril, engkau maksaku untuk membaca. Aku enggak bisa baca wahai Jibril. Tapi beliau, kehebatan beliau tidak ada yang bisa menandingi. Bahkan setiap beliau memimpin sebuah peperangan, dalam setiap medan peperangan, hampir 99% mengalami sebuah kemenangan. Mengatur strategi peperangan hebat. Belajar di mana? Enggak pernah kuliah. Ada apa dengan Rasul? Ayo kita lihat. Kalau kamu menjadi orang hebat, udah biasa. Enggak ada orang yang kaget karena kalian belajar. Menuntut ilmu. SMP, SMA di pesantren 6 tahun. Hafal Al-Qur'an lagi. Enggak ada yang kaget, udah biasa. Kalau kita melihat deretan profesor-profesor di sana menjadi orang hebat biasa. Kalau mereka belajar. Ini yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak pernah bisa ngaji, enggak baca, enggak bisa baca. Tapi beliau menjadi orang terhebat sepanjang perjalanan hidup manusia. Setelah digali rahasianya di mana? Ilmu para pakar orang filosofi ternyata
tidak pernah meninggalkan sholat malam. Semenjak beliau dilantik sebagai Rasul, tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Itu rahasia kehebatan beliau. Itu rahasia keberhasilan beliau. Maka Bapak Ibu berbahagia. Jangan hanya anak sampean yang di sini kita didik setiap jam 3 bangun sholat tahajud. Saya minta kepada para orang tua, ayo bangun. Bangun di tengah malam. Nangis kepada Allah. Sujud kepada Allah. Kenapa? Karena ada 3 golongan yang setiap malam Allah cari saat itu. Di saat sepertiga malam Allah cari hanya 3 golongan. Siapa mereka itu? Yang pertama, hal min sa'ilin. Apakah ada malam ini hambaku yang mengangkat tangan meminta kepada aku? Aku pasti akan buka asas. Apa yang kamu minta kepada Allah? Jangankan hanya gulung emas, bumi dan isinya akan kukasih kepada aku. Makanya sering alif saya katakan kepada anak-anakku, anak-anakku jadilah hamba-hamba Allah yang selalu dicari oleh Allah. Jadi manusia yang selalu dicari oleh Allah. Siapa yang dicari selalu oleh Allah? Pertama di sepertiga malam Allah mencari hal min sa'ilin. Apakah ada malam ini hambaku yang minta memohon kepada-Mu? Aku pasti kasih. Pasti. Ini janji Allah. Hanya saat kadang-kadang kita yakin, tapi kita enggak pernah melaksanakan. Bangun hanya pipis, bangun tidur lagi. Padahal Allah sedang menunggu. Hal min sa'ilin. Apakah ada malam ini hambaku yang minta kepada-Mu? Minta apa? Pasti. Golongan yang pertama. Yang kedua, hal min da'a. Apakah ada malam ini hambaku yang berdoa kepada-Mu? Berdoa. Anak-anak ini, masya Allah. Kalau sampean wali santri pernah nginap sini, melihat anak-anak pasti menangis. Jam 3:30 sudah, masya Allah, diselimutilah dingin. Ada kadang-kadang berjalan di jalan sambil ngantuk. Lihat Agil sambil jalan mulai begini. Danis. Tapi berjuang mereka, karena mereka yakin ingin dicari oleh Allah. Ini yang mereka lakukan. Pastilah kadang-kadang saya di balkon melihat anak-anak saya, ya Allah, saya sebagai bukan orang tuanya kadang-kadang meneteskan air mata. Anak sebaya semacam ini bisa melawan dinginnya malam, bisa melawan kenikmatan tidur di tengah malam. Karena ada sebuah keyakinan. Jadi yang kedua, apakah ada malam ini hambaku yang berdoa? Kemudian golongan yang terakhir yang selalu dicari oleh Allah setiap malamnya, hal min mustaghfir. Apakah ada malam ini hambaku yang minta maaf kepada-Mu? Minta ampun. Jangankan dosanya sebesar buih di tengah lautan, sebanyak pasir di atas bumi, kata Allah, aku pasti ampuni dosa-dosa. Jadi siapa itu? Jadi Allah. Maka kalian semua, para santriwati, para santriwati, jadilah seorang hamba yang selalu dicari oleh Allah. Terima kasih. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya, dan mudah-mudahan kita menjadi umat Rasulullah yang lebih baik nanti ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Sekian, habis acara di sini. Nanti semuanya sudah disiapkan untuk makan siang. Ya, untuk para wali santri jangan meninggalkan tempat dulu, karena ada ramah-tamah. Ada ramah-tamah dengan majelis kiai. Para undangan silakan menikmati hidangan yang sudah disiapkan di sebelah kantor. Ya, silakan makan siang dulu. Baik, terima kasih Bapak Ibu berbahagia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi habis acara, santri dan para wali santri tetap dulu di ruangan karena ada ramah-tamah dengan majelis kiai.